Nih, kita ada di Besuk Koboan ini, sudah penuh ini, akses terputus yang biasanya dam. Itu sekarang lava ada di atasnya dam. Nah, itu dam kelihatan sekian, itu lavanya sampai setinggi itu kayak gunung di atasnya. Ini saya bersama dengan Pak Ki dari BPBD meninjau langsung di lokasi. Banyak eskavator yang tertimbun. Itu ya itu di sana masih ada satu kelihatan. Ini untung di pinggir ini enggak, yang di tengah-tengah sana eskavator sudah habis, bahkan yang di atas sana jalan akses itu sudah kena lava juga. Di atas yang masuk ke arah Supiturang itu sudah kena lava. Yang rumahnya di pos sudah habis. Nih, saya di sini di lokasi bersama Pak Ki dari BPBD. Begone sing dipentek kabeh. Piro begone kabeh? Kabehne 7. 7 ya. Iku kremu. Ketemu situ, dadi kari 6 sing lebu ya. Montore kebendem montore. Besoknya roto, jangan roto. Ya, beginilah kondisi update terkini terkait perkembangan erupsi Gunung Semeru. Ini warga sudah mulai memadati, dikumpul kembali. Di mana warga tadi sempat kembali ke rumah masing-masing, tetapi selang satu jam kemudian masyarakat sudah mulai berhamburan keluar lagi karena beredar rumor keadaan Gunung Semeru kembali erupsi lagi. Begitu menurut informasi dari warga. Entah betul entah enggak itu kami belum bisa memastikan secara langsung, cuma ini kami sudah nanya-nanya ke masyarakat begitu. Wahed,